Apaan tuh, Mak? Duit. Ntar kapan itu? Satu episode? Satu episode. Kok lebih gede dari gue, Mak? Di Jakarta, ya kan? Kita lihat ya, cara mereka melayani kipas-kipas. Siapa yang beri salah? Pergi kamu! Sore. Sore. Di sini mah pagi. Nah. Kira-kira. Kira-kira. Mas, sudah tahu kan mereka latah kan? Tunggu sini dulu ya, Mas ya. Iya. Ngapain bawa-bawa pagi? Gak boleh. Buang. Ya. Sini. Luka. Luka. Tapi kalau misalnya lucu gini, menurut Mas menarik atau malah menakutkan? Menarik sih. Menarik ya, tapi kalau buat Mbak nggak ya? Ganggu tuh kan Mbaknya. Mepet. Mepet ya? Jangan depan gerak. Hormat gerak. Sini ya. Ini sudah lengkap ya meter-meternya. Dan bersama Men! Manager sini ya. Begini. Manajernya mana manajer? Manajer. Cari. Cari hilang di bawah kolong, Ya ampun. Oh, ini manajernya. Mas Ela, kenapa sih maksudnya memilih waiter-waiter untuk pelayan-pelayan yang dari dulu karena suka bikin tidur. Iya. Mas yang bener jawab yang yang benar. Tidur melulu. Ditanya tidur, tanya tidur. Iya, gimana? Karena dari dulu karyawan Komedi Cafe itu semuanya latah. Oh, gitu. Yang tadinya masuk di sini enggak latah jadi latah. Oh, tadinya enggak latah jadi latah. Iya. Pukul. Nakal lu. Oh iya. Nakal lu. Nakal ya. Ya. Oh, dari capek enggak sih latah-latah gitu? Ya Allah, ya Allah. Dalam dunia psikologis, Mbak, sebenarnya latah itu ada berapa macam? Nah, memang kalau dilihat dari klasifikasinya ada yang bahasa, ada yang gerakan, gitu ya. Bisa jadi juga dua-duanya, gitu. Okay. Pada satu orang, dia bisa latah dua-duanya. Oke. Okay. Nah, sekarang, Mbak, dari segi psikologis, bisa nggak disembuhkan untuk orang latah-latah ini? Bisa, sebenarnya. Dengan relaksasi, dengan kontrol, jadi membiasakan diri untuk tidak meniru. Selamat sore. Assalamualaikum. Nah itu dia kan jawab sendiri, bilang sendiri jawab sendiri. Ada telepon, halo. Halo, kecelakaan. Enggak ada ya. Udah tuh jangan kayak kecelakaan. Enggak capek lagi di dorong mata. Kagak, emang dipikul. Dapat duit pula ya kan, Maya? Ya, apaan tuh, Mak? Duit. Ntar kapan itu? Satu episode? Satu episode. Kok lebih gede dari gue, Mak? Senior, Maya. Senior. Iya, saya ketemu sama senior.